Jadi kemarin ada permintaan dari teman-teman kita di Upgraded, saya munculin di sini nanti ya, dari editor video 2248. Keren banget kok tutorialnya premium nih, terima kasih. Tipsnya dong kok biar nggak gampang kena banned akun Facebooknya. Ya, jadi ini konteksnya kita bahas untuk iklan ya, iklan di Facebook. Jadi buat teman-teman di sini yang pernah beriklan di Facebook, tentu teman-teman dengan nggak asing yang namanya AME ya. Atau Ads Manager Error ya, aku Ads Manager Error atau Account Manager Error ya, saya Ads Account Manager Error kalau saya nggak salah ya, tapi itunya itu ya. Jadi tiba-tiba akun iklan kita dibatasi ya. Nah, terus solusinya gimana? Jadi gimana caranya biar akunnya nggak gampang kena ban ya. Jadi untuk menjawab itu, kembali lagi teman-teman bersama saya Shawn Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Pada video ini, teman-teman, kamu akan belajar gimana sih cara mengatasi akun iklan Facebook yang dinonaktifkan. Dan sebenarnya, saya di sini nggak menggaransi ya gimana caranya akun Facebook kamu nggak kena ban. Karena itu mustahil. Ya. Pasti kena ban. Terlepas dari kita melanggar atau nggak melanggar, kadang-kadang itu kena ban. Ya. Nah, tapi kena ban-nya itu ada beberapa alasan sih, teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, biasanya itu random banned dari FB ya. Jadi FB itu kadang-kadang ingin mengklarifikasi ya, atau apa ya, mengkonfirmasi, bukan klarifikasi, mengkonfirmasi apakah akun kita itu beneran real manusia atau enggak, bukan robot atau enggak. Nah, jadi biasanya saya akan masuk ke layar laptop saya aja ya, biar teman-teman lebih paham ya. Jadi ini contoh akun kita, teman-teman, salah satu akun kita yang udah hilang ya karena kena ban ya. Jadi kenapa kena ban? Ya, saya nggak tahu. Kadang-kadang bisa jadi random ban atau melanggar aturan dari Facebook. Ya, tapi cara ngatasinya gimana? Teman-teman tinggal klik aja si details ini. Nah, nanti akan masuk ke sini ya, account quality. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau ini udah nggak bisa, ini udah kena ban permanen ya, nggak bisa lagi saya mengajukan ya. Jadi tipsnya teman-teman, saran dari saya, kalau misalkan teman-teman punya satu akun BM ya atau akun Business Manager, teman-teman harus punya beberapa admin di sini. Oke, bentar. Ini ya contohnya. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Business Manager, itu teman-teman harus tambahkan beberapa admin di sini. Ya. Gunanya apa? Saat teman-teman menambahkan admin di sini, teman-teman di sini nanti bisa orang-orang yang jadi admin itu bisa ngajuin banding juga. Jadi nggak hanya kami. Misalkan contoh di sini ada Shawn Andreas. Shawn Andreas kena ban nih tiba-tiba. Nah, dari Nico Julius atau Lisa Andriani bisa ngajuin banding juga. Ya, cara ngajuinnya banding gimana? Tinggal klik aja ke sini, ada namanya account quality. Bentar. Apakah sekarang udah ganti? Oh, sekarang udah ganti ya kayaknya. Namanya business support home. Ya, dulu account quality. Oke, teman-teman ke sini. Ya udah, teman-teman lihat mana yang kena ban. Jadi kalau misalkan nih, yang tadi. Nah, ini misalkan kena ban. Nah, ini kan kita udah ngajuin banding nih. Jadi kita submit KTP, terus KTP-nya di review, terus habis di review ya udah kita nunggu. Nunggu gimana keputusannya. Kalau misalkan menurut dia kayak oh ini udah nggak bisa balik, ya udah. Dia agak ngasih keputusan, ya udah akunya nggak bisa balik. Jadi udah permanen. Kalau misalkan permanen gimana nih? Gini gimana? Ya tadi adminnya harus banyak. Jadi misalkan Shawn Andreas ngajuin, ditolak. Lisa Andriani ngajuin, ditolak. Nah, Nico Julius bisa ngajuin. Makanya kalau selalu saya, admin itu harus banyak dalam satu akun Business Manager. Ya, itu cara ngatasinya. Kalau udah gini gimana? Udah permanen? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Terus nunggunya berapa lama? Ya, nggak ada yang pasti juga. Ya, karena memang itu dari orang Facebook ya. Orang Facebooknya kapan, gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Jadi, teman-teman bisa ngajuin banding kalau kena ban. Ya. Terus tipsnya, kalau tadi kita bilang ya, tipsnya gimana biar apa akunnya nggak gampang ke ban. Tipsnya adalah teman-teman di sini harus patuhi aturan-aturan beriklan di Facebook ya. Jadi aturan beriklan itu ada banyak, teman-teman nanti bisa ke sini ya. Tinggal search googling aja Facebook Ads Policy ya. Jadi teman-teman di sini lihat ada Meta itu punya aturan ya. Tapi yang paling gampang adalah ini. Saya coba yang kita lihat yang bahasa Indonesia ya. Ini ya. Biasanya teman-teman kalau Facebook itu nggak suka tadi. Nah, ini nih.
Jadi kayak produk-produk ilegal itu nggak boleh ya. Terus apalagi ini? Entah, ya, saya nggak pernah baca kayak gini soal itu. Ini senjata itu nggak boleh ya. Konten-konten yang ada senjatanya, ada pisaunya gitu, ada kayak darahnya itu nggak boleh. Ini yang berhubungan tentang rokok itu juga nggak boleh ya. Terus konten-konten dewasa juga nggak boleh ya. Terus apalagi nih? Konten-konten sensasional nggak boleh. Terus yang menampilkan bagian tubuh tertentu nggak boleh. Jadi kalau teman-teman jual suplemen, terus yang di zoom kayak sispeknya nggak boleh tuh, ya. Terus konten-konten yang tentang kesehatan, ya, itu juga rawan sih. Kesehatan, kecantikan itu rawan sebenarnya, ya. Makanya angle-nya harus pintar-pintar. Alkohol nggak boleh. Konten-konten tentang dating, ya, kayak konten-konten perjodohan nggak boleh. Apalagi nih, macam-macam ya. Ini kayak asuransi finansial ya, saham, kripto itu juga nggak boleh, apalagi judi ya, itu juga nggak boleh. Ya, terus apa lagi? Macam-macam sih ya. Tapi nanti terkait detailnya teman-teman bisa apa baca-baca di sini ya. Tapi kalau saya teman-teman, yang paling penting adalah yang pertama, kalau bisa jangan menjanjikan sesuatu. Ya, jangan bilang kayak, oh dengan ini kamu bisa dijamin dapat apa, garansi kamu dapat apa, itu harus hati-hati. Yang kedua, untuk produk kesehatan sama kecantikan, teman-teman harus apa dilihat lagi ya. Kayak bagian-bagian yang menonjolkan sesuatu, atau menjanjikan sesuatu, atau menyudutkan bagian tubuh tertentu, itu juga nggak boleh. Ya. Terus produk-produk yang rawan, kayak alkohol, rokok, vape, apalagi kripto yang tentang keuangan, itu juga harus hati-hati. Ya. Biasanya itu sih, karena kalau kalau misalkan nggak berhubungan tentang produk-produk itu sih harusnya aman-aman aja ya. Tapi kalau biasanya kena ban, itu Facebook cuma minta kita konfirmasi aja, ini orang beneran atau enggak ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah konfirmasi, harusnya aman. Yang penting jangan menjanjikan dan jangan melanggar peraturan yang ada di Facebook ya. Dan kalau misalkan untuk jaga-jaga, teman-teman juga bisa tambahkan beberapa admin ya. Dengan beberapa admin yang ada itu, teman-teman bisa lebih safe lah untuk apa akunnya itu. Ada banyak yang bisa ajuin banding, ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe teman-teman video ini, channel ini, dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu jadi orang yang terbaru seputar dan agar kamu selalu jadi orang yang terbaru ya untuk belajar seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan aset bisnis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang